Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pegam Rukyah Jogja. Terapi sari sesuai sunnah nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwano 44 Yogyakarta, Telepon 0823 1347172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, Telepon 0813 4314. Ya, gimana Mas? <tuk tangan> <tuk tangan> iki arep ngopo meneh? Lah, Ijo, ngene lho karepku iki. Iki kan menyambut bulan suci. Wus. Wow, ini, ini kudu mempersiapkan segala sesuatunya. Nek saya menyambut bulan suci wis tak siapkan. Piye? Wis menyiapkan sesuatu yang menjadi uh, sebuah apa ya, kebiasaan. Piye itu, Mas? Kultur. Wus, tak siapkan. Piye Wah. Wow, yeah. <tuk tangan> Wah, <Gusuh> wow, sore anggur mercon raga no, bos. Eh, tapi itu malah mengganggu ibadah no. Lu kok mengganggu kepie? Lah kok nyulek kan bar traweh. Wo. Jadi nyulek iki pasar subuh itu loh. Jadi lho. Jadi mendo sahur. Aku malah loro jantung. Oh iya. <gusuh> ya ra itu mercon tuh enggak baik. Enggak baik ya. Persiapan tuh anak poso iku apa yang kita siapin sih ning Ramadan. Wow. Nanti opo gitu lho saya wis nyiapke nek kira-kira mercon ora entuk aku wis menyiapkan makanan-makanan sengina. Apa itu maksudnya? Lho, aku sing disenengi apa? Hmm. Fungsinya untuk us medot bareng. Heh. <laughs> oh, <yeah. laughs> ben ra idhiku. <laughs> medot bareng. Lah ku nek medot bareng nonton bareng, nonton isik kaya ngono. Ben alesane ra krasa sore wis diga. Ya ra itu. itu. <laughs> oh, Yang ah. positif. Terus oh. nek arep bulan suci, yang disiapkan itu apa? Lho. nah, nek Arab bulan suci persiapan apa? nah, itu teman kita itu yang paham ini, 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 ini ini saatnya latihan Arab belajar agama ini oh, ini, man, ini, ini ini, ini, ini ini, ini, ini ini lebih paham eh, apa? apa? hati-hati jemplang <laughs> <apa -apa laughs> <man. laughs> <Guruh> <Guruh> jadi apa Allah? Kau enak babakan agama Pol. Ay, paham jelas. Hmm. Radong. Hmm. No. apa hmm. yang disiapkan? Romadon lo kita kan bingung nih sambut Ramadan kita harus mantap kita harus mentalnya oke kita harus persiapannya maksimal itu tadi, ya hasilnya maksimal. Yang harus kita siapkan itu adalah okay. jadwal buka puas oh, ya beserta nama-nama masjid yang menyediakan takjil. Oh, wow. wow. kalau mau lebih lengkap beserta nama imam kot, atau terus uh -huh. kotip sama jamaah. Dulu lengkap lu ngono loh masjid nama jamaah itu iya, sekarang Jadi sekarang iya, so iya, jadi didata siapa yang dan menu 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 ya ya tak jelas ya menu nah itu ya lengkap loh itu wah persiapanmu meng lahiri, ya waduh sih batinnya no uh, menyiapkan segala sesuatu saya menyiapkan bulan suci ramadan ini dengan menyiapkan lebih ke diri saya sendiri Ush. dulu Ush. Ush. dari dalam dulu uh, 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 uh. saya membersihkan diri uh, uh, uh. saya saya kok pakai lo saya ini lainnya aku saya kan ngerti Dewi nek Arab menyambut bulan suci ya. itu harus ter biar sempurna itu terbebas ya. dari hadas besar dan hadas iya ya. saya itu ngerti Dewi, tuh hobi oh. saya itu kan adus ya. Ya. saya itu <laughs> ya. ya. hobi saya adus nih saya itu harus ada anunya, harus Apa? ada istilah ini pelengkapnya ya. A -a. adus itu saat biasanya karo nyanyi ya. hmm. Oh. adus

itu loh, gitu. Ya bagus Jadi, itu. Nah ini loh saya itu kepengen kita maksimal karena kita persiapannya Ramadan urung siap tenanan, biasanya Ramadan ngalir begitu saja. Wah, tenan. Awak itu bulan Ramadan itu oh. hanya mendapatkan lapar dan haus nah. Pahala itu loh Mus, yang, yang paling penting, yang paling penting, hmm. penting itu loh. Apa ya. pahala? Kemarin katanya ini Iwan ini. Apa? Tak cerita kemarin. Hmm. Apa? Nek sholat tuh seringnya nangis itu pas sujud itu. Itu banyak ale. Ada yang dia nangis. setelah selesai anu kamu mengayati pengen nangis kenapa? Saya lupa ini rokat ke berapa. Anu kuwi. Terut ada ngitu. Ada lagi. Heeh, nah, ada lagi Apa, apa maksudnya apa? Tapi kan kamu aja nyeritain. ini, hmm. nah, ini beda nah, karena... Nangisnya nah, kenapa? sama saya kan swapnya dekat ah. hmm. itu siap hmm. meneteskan air mata. Hmm. Kenapa itu? Asa murate umat. Enggak duduk diantara dua sujud ini apa ngene anu ya. nangis deh. Nek, Nek asa murate anu Makanya salat itu kalau rutin malah insyaallah ya terhindar. Iya noh. Hmm. Kita malah hmm. sudah terlatih sekarang nggak langsung kayak senam juga kok sebenarnya ada unsur senam jaga kesehatan. Pas kemarin itu Wanto pas salat malam itu. Aha. Sujud itu wah jian lama banget. Hmm. Weh, tak kira kusuk kok. Kenapa? Terus? Kebaca tidur. <laughs> <laughs> Tapi memang paling bagus ya persiapan Ramadan tuh tidur. Hmm. Ayu, Kenapa? Karena nanti siapa tahu bangun dah lebaran. Wow. Wah. Aku wow. mau poso sih dino langsung langsung wow. <tuk> <Pernah>. sesasi gue. Ya ya. hari pertama <tuk> tidur bangun lebaran ora. <tuk> saya tuh keseringan tidur. Wah, saya tuh nganti bingung ya. Kenapa, Bu? Wah, aku nek saya takut ya. Eh. Hmm. Takut, nah, takut apa? koleksi mimpinya habis. Wah. Wow. Ya, <tuk> ya. ya, ya. Ning yo kita itu belajari karo orang yang sudah tahu. Nah, itu. Betul. Kalau makanya, tidak tahu harus bertanya sama orang yang, yang tahu. tahu. Nah, ini, nah, ini, lho, ini, ini ini paham, relasinya Soal oke. Salat puasa, amalannya ah. seperti apa, doa-doa Tanya. Yeah. Tanya, Loh, tanya, Sate, kak, ya. tanya tanya sama Mas Pur lu tanya sama nanti kate pikir tapi lu banget lah kira ya tau lu nek saya sering nek, puasa ngasih nasihat-nasihat lu biasa lu tempat saya tak kasih nasihat Ajat apa petuah-petuah bijak tapi biar petuah bijaknya Ayo. nanti ini pas tak sesuaikan nah. dengan Ustaz bu ya. nah. kamu hadirkan mas diajak kesini mau telepon mau sopon ada toh handphonenya? Ada, ada, ada. Ustadz siapa? Ustaz Fahmi atau Ustaz Dikit punya? Oh, kita ngobrol sama beliau aja. Yg... Nanti biar kita tahu toh Mas apa yang kita persiapkan okay. e menyambut Ramadan ini. Iya, iya. Ustaz Fahmi. Ya? Cepat. Ustaz Fahmi, Ustaz Fahmi loh. Halo? Masuk gitu sih, Ustaz. tapi sama Ustaz. Ketrabat <si disputes> tuh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oh. Apa?

Da, mana udah Mas? perjalanan nah, video naik We, motor nih. Malah nge ya ini sudah sampe lho sudah sampe lha itu Waalaikumsalam matur nuwun wis ditunggu ngekon ya no ditunggu lho tunggu lho ya ancam saya itu semangat biar segera datang biar segera datang ya itu makanya itu sadek dekan ngoten niku sampean niku Gimana Tomas? Gimana? Ini tuh teman tanya. Tanya soal agama. Mau dijawab. Jawab kan enggak bisa. Jadi asisannya ustaz. Saya itu mau jawab gitu kan mereka tidak opsi tidak percaya kepada saya ini Ini ae tak datang janjenen tolong dikasih pelajaran ini. pmp ae

Gimana tuh Mas Bur? ini hmm. Yang yang ditanyakan Mas Tiawan nah, Mas Tiawan apa toh? Jelasin. Ini i <tis> tentang persiapan menuju lebaran. Lebaran Ramadan. Ramadan. Lebaran langsung rampung. Lebaran lagi persiapan pertama menuju rampong. Lebaran mm. sebelum lebaran puasa oh, oh, itu Oh iya iya. ada tahapnya Pak Ustaz. Nah itu lho. Biar nanti ini teman-teman tidak salah jalan. yang Mas Pur tadi jawab gimana? Tadi jawabnya gimana? Persiapan nah. mau puasa itu, nah. ke teman-teman jangan jawab apa-apa sudah tahu kasih tahu nah. yang penting itu niat heem, si, itu heem, itu <laughs> <tri> kalau mampir pakai kertas sudah pakai kertas XB suwir ketemu Ustaz ketemu Ustaz ketemu Ustaz kalau tak nyambi palang jati ini kan tombolnya di situ ada ya to gerak pinggir sini to padak ngodong-ngodong dipenyet mandek Niat betul, Pak. Betul, ya Niat itu apa saja, Pak? Jadi, biar Ramadan itu nanti, maksimal apa aja yang disiapkan. Ini kan beberapa hari lagi Ramadan, ya? Ya, ribuan itu. Jadi, gini, teman-teman dan pemirsa semuanya, memang. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan semacam ini, yeah. jangan sampai kita malah memiliki beban, nah. sedih gitu ya. Yeah. Wah, aku nek aku kurupi. katanya Mas Pur gitu, yeah. gitu ya. sedih karena siang tidak bisa makan dan yeah. sebagainya. Jangan seperti itu. Karena apa? Ramadan itu disediakan oleh Allah kepada kita semuanya yeah. ini dalam rangka untuk ngecas. Hmm. Ya, diservis kita itu diservis. Ya, ya. Tidak hanya secara ruhnya, ya. tetapi secara fisik pun sebenarnya kita diservis. Ya, ya. Asalkan kita melaksanakan saum puasa tersebut sebagaimana kemudian yang dicontohkan oleh ya. Rasulullah. Hmm. Kalau kemudian puasanya itu di siang hari, sementara kemudian malam harinya untuk balas dendam, hmm. ya secara fisik pun tidak akan mendapatkan uh, servis, ya. tidak akan mendapatkan perbaikan, hmm. ya. Mari kemudian kita berusaha melewati Ramadan ini hmm. dengan sungguh-sungguh Jangan ya. sampai kemudian terkesan ah saya sudah sering ketemu Ramadan ya. Saya sudah berumur sekian berarti saya uh, mulai puasa dulu ketika SMP berarti hmm. sekian kali saya puasa Tapi tidak pernah memiliki prestasi apapun hmm. Nah kita tidak mau seperti itu ya. ya, ya. Kenapa kemudian uh, kita harus persiapkan karena tujuan dari puasa Ramadan itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Hmm. Ya. Kita kan belum tahu, ya. belum tentu kita ini dengan sholat, kita hmm. dengan ibadah Ramadan, ya. kita yang sekian kali dan sebagainya. Saat ini ya. kita menjadi orang yang bertakwa, hmm. sebagaimana takwa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, 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 ya. Nah, kita dalam rangka ke sana, oleh karenanya kita perlu untuk mempersiapkan. Ya. Seperti yang disampaikan Mas Fur tadi, persiapan niat itu penting. Ya. Jelaskan, Pak. Biar mereka tahu. Siapa saya? Siapa Pak Ustadz? Iya. Ayo. Eh, lain ini aja kita. Enggak sadar ini saya. Jadi gini. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yeah. Nah, kenapa kemudian kita harus uh, mengumpulkan mm. potensi takwa mm. untuk menjemput Ramadan ini? Padahal hasilnya nanti takwa. Yeah, yeah. Karena yang namanya takwa itu ada keikhlasan. Mm. Karena yang namanya takwa itu ada kesabaran. Yeah. Karena yang namanya takwa itu ada sifat konaah, mm. ada sifat khusyuk. Ya. ada sifat tawaduk ya. bukan kemudian e, menghambur-hamburkan, membiasakan sesuatu mau hmm. dan sebagainya. Hmm. Maka persiapan niat ini menjadi e, keutamaan. Utamaan. Ya, besok kita mau menjalankan puasa satu bulan penuh. Ya. Jangan sampai muncul ada niatan. Wes tak jalani dulu kalau saya kuat kalau enggak saya akan batalkan. Hmm. Saya akan puasa nanti kalau saya emosi tak batalkan itu bukan orang yang bertakwa. Hmm. Bukan orang yang mempersiapkan niat hmm. ya. Oleh karenanya mari kemudian kita uh, berusaha semaksimal mungkin niatan ini munculkan rasa senang. Hmm. Rasa menyambut betul-betul yeah. tarhib Ramadan itu bahwasannya Allah subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita derajat ya. yang tinggi ya. ketika kita memaksimalkan ibadah ya. ini persiapan niat, ya, ya. niat ya. mulai saat ini masih ya. ada beberapa ya. hari ya. silahkan kemudian dibangun kembali karena orang yang suka cita orang yang senang hmm. bertemu dengan ya. Ramadan Allah hmm. sudah memberikan jarak menjauhkan antara api neraka dengan kulitnya oh, lu oh. seneng lu lagi seneng ya seneng mau ya. ketemu Ramadan ya. sama siapa sama Pak Ustaz. Halo, Halo. Penjelasannya ya eh, iya iya, iya, Ustaz, iya. mau ketemu Ramadan <laughs> ya, iya. gitu. Ya <laughs> video kalbarang barang yang Hati-hati nanti. Terus ini penting juga hmm. ya karena uh, Ramadan kita itu satu bulan ya, itu enak. bukan waktu yang sebentar ya, ya. ya. Kalau dibandingkan memang dengan usianya kita dalam ya. 12 bulan ini, satu tahun ini, ya. oh kan hanya sebulan. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Karena di situ membutuhkan semangat, ya. karena di situ membutuhkan keistiqomahan, <tuh> maka perlu adanya persiapan agenda. Hmm. Nah, ini persiapan yang kedua, persiapan agenda kita. Ah, ya, ya. Apa yang mau kita selesaikan? Ya, target-target ya. ya. uh, yang harus dipenuhi. Ramadan ini saya harus rutin jamaah di masjid, misalkan hmm. semacam itu. Jangan hanya pas. Berbukanya saja, ya. gitu ya. ya. Tapi bagaimana kemudian lima waktunya kita berusaha ya. untuk selalu menunaikan di masjid? Silahkan di masjid manapun. Nah, kalau masjid susah, mus musola, <coughs> asalkan dikumandangkan azan, kita berusaha ke sana. Hmm. Kita sempurnakan sholat kita, kita maksimalkan supaya apa? Berjamaah terus. Hmm. Agendanya misalkan seperti itu. Kemudian saya akan berusaha untuk memberikan sahur hmm. kepada beberapa tetangga, misalkan tiga tetangga saja tidak masalah. Iya. Dijatah hari ini tetangga tiga orang, besok tetangga tiga orang. Iya. Kita jatah kita ajak, ya, misalkan semacam itu. Atau kemudian memberikan jatah berbuka, ini juga bisa kita agendakan. Nah, misalkan semacam itu, Mas iya. Tiawan. Ini yeah. persiapan agenda ya. Nah. Nanti masih kita lanjut lagi, Ustadz masih banyak pemirsa yang akan kita bahas di sesi selanjutnya bersama Ustadz Fahmi tentang bagaimana kita mantap untuk menyambut Ramadan. Tentunya kita lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fami Dan kita lanjutkan lagi obrolan kita Temanya adalah Mantap, Mantap untuk menyambut selam. Ramadan ya. Kita lanjut lagi tadi persiapan apa aja Ustadz? ya Sembari uh, kita ulang dari awal. Ya. Tadi yang pertama kita persiapan niat ya. ya. Nah. Kemudian agenda. Jangan agenda. sampai agenda. kemudian uh, yang kita laksanakan selama ya. satu bulan ini tidak terencana. Okay. Sayang gitu loh. Kita punya uh, target ibadah yang luar biasa, uh -huh. tapi ternyata karena tidak pernah kita tengok hmm. apa yang belum kita selesaikan, tidak hmm. pernah kita evaluasi setiap pekannya dan hmm. sebagainya, ya. maka boleh jadi ini juga akan uh, Ramadan itu berjalan begitu Bisa saja, saja, tidak ada kesan apapun. Ya, ya. Juga uh, sering uh, misalkan Target tilawah kita, ya, ya. Hmm. tidak hanya tilawah saja kita hmm. ngebut, tapi bagaimana kemudian Ramadan ini menjadi penyemangat kita untuk hmm. membaca Al-Quran lebih baik, ya. Misalkan semacam itu, tarwahnya hmm. jangan sampai bolong, ya, jangan ya. sampai kemudian kita ketinggalan dan sebagainya. Hmm. Ah, saya ikut tarwah, terus kemudian malas dengarkan kultum, dan sebagainya, hmm. atau kemudian kita itu yang penting sholat Isya, kemudian dengarkan kultum, nanti tarwahnya sendiri. Meskipun ini dipersilahkan, hmm. tetapi bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran hmm. kepada kita bahwasannya kita akan memiliki keutamaan yeah. seakan-akan mendirikan sholat semalam suntuk yeah. ketika kita menyelesaikan sholat tarwah bersama yeah. imam di masjid. Hmm. Jangan bolosan, mas. Ya. Yeah. 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 Kemudian uh, apa uh, persiapan berikutnya adalah persiapan ilmu. Yeah, yeah. Persiapan ilmu ini penting baca yeah. fikih-fikih ramadan atau tanya seperti yeah. ini ya yeah. kita ngobrol yeah. sebelum kemudian yeah. uh, kita memasuki bulan mulia itu kita ngobrol apa yang masih ragu apa yang yeah. masih tidak jelas tanyakan mm. ini berkaitan dengan fikih-fikih ramadan jangan sampai kemudian di bulan ramadan kamu ketahuan ngopo-ngopo mm. nah, misalkan mm. semacam itu mm. marai batu yeah. belajar ini padahal tidak jelas yeah. mm. Hanya karena tidak jelas itu hukumnya apa, Mas Pur kemudian yeah. menghukumi, ternyata uh, tidak bisa diterima sama teman-teman, yeah. padu, yeah. bertengkar, berkurang pahalanya. Okay. Kan kita tidak kepengen ya? Yeah. Okay. Jadi, persiapan ilmu ini mohon juga dipersiapkan yeah. dengan sungguh-sungguh ya. Yeah. Selanjutnya, okay. ada persiapan fisik. Ya ini fisik nah, ya. Nah, Iya, bukan kemudian kita lari-lari, ya. saya naik kemudian pagi lari-lari gimana tetap hmm. bisa puasa apa enggak. Bukan seperti itu. Tapi yang namanya persiapan fisik ini kita berusaha betul-betul memuliakan Ramadan, tidak hanya kemudian nyuci piranti-piranti ya. yang akan digunakan untuk uh, ibadah Ramadan ya. tidak hanya seperti itu atau kemudian padusan. Itu sebagai persiapan fisik bukan seperti ya. itu saja. Ya, tetapi bagaimana kita melatih? Hmm. Ya, gimana saya sehari ini akan mencoba untuk berpuasa? Hmm. Ya, karena waktu satu bulan itu juga kadang-kadang ada eh, tidak sempat sahur, misalkan, misalkan semacam kondisi yang semacam itu. Ya, mungkin kita perlu latihan juga gitu. Ya, ya, ya. Jangan sampai kemudian seharian kita ngeluh. Ya. Hmm, saya ya. pernah kebablasan itu, Pak Ustaz. Ya, kebablasan ya. gimana? Saur, uh -huh. waktunya uh -huh. letangin mepet. Uh -huh. Saya tuh, ne, biasanya nih habis makan, uh -huh. nek orang udut itu kan rasanya iya uh -huh. gitu. Ya, ya, ya. Waktu nek saya makan, uh -huh. le udut iya, uh -huh. nih uh -huh. yeah, saya makan. Yeah. Saya ada solusi. Uh -huh. <laughs> Bakunya tak jer, <cerita>, tak campur sebuah. <laughs> Wah, wow. bisa masuk ra masuk masuk. Masuk. <laughs> jadi persiapan fisik ini menjadi penting masih ya menjadi penting jangan sampai kemudian kita menjadi tukang mengeluh gara-gara fisik kita tidak siap ya ya artinya segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang biasanya terjadi pada diri kita Jangan sampai mengurangi keikhlasan hmm. pahala puasa. Hmm. Berarti harus serius di situ. Hmm. Kemudian, persiapan harta, ya, mosok hmm. puasa Ramadan perlu harta, loh. Ibadah itu kan tidak hanya puasanya, ya. 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 ada infak sedekah, ya, ya. ya. ada santunan tadi, ya. memberi, memberi takjil kepada yang berpuasa. Ya memberi sahur kepada hmm. yang mau sahur dan sebagainya ini kan butuh harta hmm. jadi perlu kemudian kita persiapkan juga hmm. ya diestimasi kira-kira hmm. habisnya berapa Wais lah, uh, sego kucing baik yeah. sahure misalkan yeah. semacam itu kan banyak ya uh, yeah. yang murah-murah jadi yeah. kita bisa sahur bareng yeah. kemudian nanti berbuka pun tidak perlu mewah-mewah minimal kemudian sesuatu yang manis yeah. atau kemudian air putih sudah cukup sebenarnya. Kurma, Tapi gak, ya iya, kurma atau kemudian memuliakan dengan makanan-makanan yang lainnya. Ini persiapan persiapan harta, ya termasuk infak kita zakat nanti di akhir uh, ramadan dan sebagainya. Kemudian yang keenam yang terakhir Apa? persiapan lingkungan. Nah, nah ini, nah, ini, ini nah, Persiapan nah, lingkungan ini adalah bagaimana supaya kegiatan puasa kita selama satu bulan, kegiatan ramadan kita satu bulan ini bisa maksimal. Apa yang menjadi pencuri amalnya, TV, hmm. handphone, oh. atau kemudian gambar-gambar yang tidak jelas gitu hmm. ya? Kalau dia jelas-jelas, jelas-jelas, jelas, 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 jelas. jelas. Jangan ke saya dong. Kan, gambar sekarang sudah ini, uh, sabda, tapi ya. video. <laughs> Jadi, hal-hal yang menyangkut uh, sesuatu yang mengurangi pahala ini dihindarkan, ya, ya kalendernya gambare ya, apa ya. Sudah, oh, sudah di atas motor gini, <laughs> ah. oh ya saya punya kucing kayak gitu, di atas kayak gitu ya. <laughs> hello kitty itu, ya ya ya, terus mm -hmm. kemudian uh, TV jelas ya kadang-kadang yeah. kadang kita uh, lebih banyak dihabiskan untuk nonton TV yeah. daripada untuk tilawah, yeah. padahal target kita khatam dua kali bisa enggak kira-kira, wah mm. mengganggu ini mulai dikondisikan. Ya, ya sudahlah nanti nontonnya itu pas acaranya Kreana TV misalnya nah, ya gitu ya. Nah, <laughs> misalkan nah, kayak nah, gitu, nah, ya. gitu ya. Yeah, terus yeah, yeah. nanti uh, habis Ramadan sudah eh maaf habis tarwehan yeah. misalkan nah. semacam itu sudah tidak nonton TV menyelesaikan tilawah-tilawahnya. Yeah. Nah, ini dalam rangka untuk mempersiapkan lingkungan kita. Yeah, ya yeah. termasuk kemudian kita sampaikan ke tetangga kita mau Ramadan yeah, ya, yeah. saling memaafkan supaya tidak ada sesuatu ganjalan di dalam hati kita dan sebagainya maka Insya Allah Ramadan kita akan uh, sempurna kita jalankan hmm. dan apa yang kemudian menjadi keinginan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa yeah. akan dikabulkan hmm. kalau lingkungannya enggak mendukung Pak nah, nah, ini kadang jam songo susuk so -so -so ngambil terasi itu lebih kurang sering hmm. kurang ngeduk Nah Loh. kembalikan pada <laughs> Apa persiapan yang pertama ya, niat. niat. Nah, nah niatnya ya. mau apa <laughs> kan gitu kan. Kalau mau puasa ya sudah, itu orang jualan kok kan oh, gitu iya, ya. Enggak iya. perlu kemudian ya, kita, kita galau ya. gitu masuk <laughs> ya. Harus ada ya, yang mau ditanya Apa? wadah oh, Sebelum habis ini kesimpulan sekali. apa yang? itu kalau lingkungan persiapan. bener tadi lingkungan sering enggak mendukung hmm. itu kan banyak Uh, ketika persiapan Ramadan, Ketika ketika Ramadan tuh banyak warung-warung buka, Ay, itu loh. Iki, iki. nah itu oh, yeah. kan saya kadang-kadang mengingatkan, uh, itu tolong ditutup dari yeah, luar, yeah, terus yeah. di dalam makan. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> ya, Sebenarnya kita kaum muslimin itu uh, tidak perlu kemudian Gimana ya merasa terganggu ya. Dengan banyaknya warung yang buka Ya, ya mereka juga membatasi kok ya. Gimana kalau kemudian Jalan nafkahnya itu nah, iya. Apakah kemudian kita mau menghalang-halangi Jangan. Ya. Jangan seperti itu Mereka juga membutuhkan bagaimana Untuk nyokolahkan ya, anaknya ya. Untuk bayar listriknya dan sebagainya Maka sebisa mungkin diri orang yang ya. jual kan Biarkan diri kita, ya. Ya. Ya, diri kita yang lebih mengendalikan Oke. Saya yakin uh, kaum muslimin yang Uh, beliau tidak terlalu risau dengan rezeki. Mereka akan mengalihkan waktu dagangnya juga bisa. Ya. Yeah. 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 Dan ini tidak perlu kita permasalahkan. Ya. Yeah, uh. yeah. yeah, Kembalikan. Uh, kalau memang kemudian kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala yeah. akan uh, dijadikan orang yang bertakwa, mari kemudian kita bersungguh-sungguh. Okay. Sebagai kesimpulan, Ustaz diringkas yeah. beberapa persiapan yang yeah. harus disiapin pemirsa monggo disampaikan ya, ya pemirsa uh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan begitu indah dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul akan mengangkat derajat kita menjadi insan yang bertakwa tinggal bagaimana kita mau atau tidak bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkannya. Mari kemudian kita kuatkan tentang persiapan niat kita. Kita uh, tulis sebanyak mungkin, serinci mungkin tentang persiapan agenda kita. Perbanyak hasanah keilmuan kita sebagai persiapan keilmuan. Kemudian, bagaimana kita mempersiapkan fisik dan harta pun jangan sampai kemudian kita tinggalkan dalam mempersiapkannya, termasuk lingkungan. Kita usahakan betul-betul Ramadan itu berjalan sebagaimana keinginan kita, yaitu kita berubah. Dari sesuatu yang lebih rendah derajatnya menjadi orang yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Demikian ya. Uh, dari saya Mas ya. 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 Nanti saya tak, teruskan perjalanannya ya. nih. Oh. Ya. Oh, jangan macam-macam lagi mau <laughs> pakai motor tidak ada barang. <laughs> ya. Baik, terima kasih sekali Ustaz Demikian pemirsa untuk obrolan kita bersama Ustadz Fami semoga memberikan uh, tambahan ilmu untuk kita yang menyaksikan acara ini. Kita pamitan dulu, jangan lupa kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pegam Rukyah Jogja Terapi Sari sesuai Sunnah Nabi pengobatan medis dan non medis Jalan Luwano 44 Yogyakarta. Telepon. 0823 1347172 Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asyik. Telepon 0813 2846 4314.